Hey, Adam here. One hand, man. Ha. Okay, assalamualaikum guys. Maaf lama sangat Adam tak post video dan minta maaf. Sangat-sangat. Okay, hari ni Adam nak bagi tahu satu benda yang Adam nak buat konten. Bukan hari ni lah, konten telah berlalu dalam 4-5 hari lepas yang konten Adam balas dendam kepada Mimi. So, korang boleh check it out sikit. Oh, bahaya ni. Takut-takut tu. Okay, sebelum sini, tangan kanan. Ha, ni untuk regangan, okay? Okay. Kaki belah ni satu. Ke depan sini. Kau main kau belah tu kiri kau. Kenapa kan ini yang macam tipu kan? Okay ha. So sekarang kau dah tengok yang sikit, kau tengok shout out sikit yang Adam kacau Mimi balik. Adam balas dendam kat dia. Dia buat Adam macam patung hari tu dalam konten dia. So sekarang kita kacau dia balik. Tunggu apa lagi? Let's go. Isi balas dendam dekat Syam Mimi nak belum masa untuk hari ni. Okay, dengar balik ya. Pipi macam pau. Lupa sehari terakhir. Okay, Mi. Sebab kan semua aku duduk atas tu. Jom. Mana? Sini. Okay, Mak. Kita nak macam ada cameraman dekat air team. Ni. Aku pakai kain. Boleh. Nenek. Hello, perempuan pakai kain. Boleh, Mi. Sila. Kaki, kasut abang tinggi. Okay, tak apa. Air ni aku gam. Air dah harga. Ada harga, okay. Senaman yang pertama, okay, Mi. Senaman kena pula. Itu konten aku ke senaman? Tak, okey. Tak apa. Ini buat je. Okey, satu. Satu tangan macam ni. Balas balik lah ni. Satu tangan macam ni. Tak nak buat? Buat macam ni. Tak nak buat. Cepatlah. Kenapa? Nak balik ni. Aku nak pergi ke tangan lagi. Satu. Satu tangan yang ni. Macam tu. Yang belah sana, mana? Angkat lagi. Okey. Lepas tu. Aku buat hujan je. Aku panas. Empat, lima, enam. Oh, terasa lah seksa dunia, Mi. Lapan, sembilan. Wah, cantiknya patung ni. Patung nak beli kat mana? Kenapa patung ni buat air? Bukalah. Kesianlah, Mimi. Jom, kita pergi baiki kereta. Jom. Let's go. Macam tak sampai hati je tengok. Tak sampai hati, Mimi. Jom. Tunggu pagi es tu. Okay, korang dah tengok dah apa-apa Adam kacau Mimi. Mi jadi patung apa semua tu, dia jadi patung. Begitu-gitu ha, nampak Adam buat dekat tempat exact place. Tempat yang sama, Adam buat cara berlainan sikit. And then yang paling teruk, dia buat tengah panas. Hari tu dibuat dengan Adam bau hujan. Hari ni Adam buat dengan dia tengah panas, geng. Tapi Adam nak minta maaf, video ni tak jadi lama. Sebabkan, korang tahu sebabkan apa? Sebabkan ni. Okay, sekarang so kita nak pergi baiki kereta Syam Mimi Nawawi. Kereta dia tengah dia rosak. So, tender lah kita sebagai anti kita kena. Bisik-bisik dengar juga sini. Iya, ada orang kereta rosak. Elok sikit kereta kosak kau. Pakai kereta orang je ni. Oh, pakai kereta orang? Ha. Nak pergi mana? Nak pergi tu tengok boyfriend. Boyfriend pakai kereta. Boyfriend pakai kereta? Ya. Ni kan, pasangan kan? Kesian kau, tak ada siapa tolong ke. Anjay. Sepuluh cina ni, hujan. Bateri kereta dia. Sesa ni. Sebabnya aku kena misian. Alam kau. Okay, so kau nampak tak kat sini yang Mimi kereta dia tengah rosak. Mimi kereta dia tengah rosak. Sian, angkat Mimi kita. Sian, angkat Mimi kita padan muka. So,
apa-apa pun, kita tengok apa pandangan Mimi, kenapa dia boleh hadapi benda-benda macam ni. Ha, kita tengok sebab Mimi dia ada selalu berborak dengan Adam, and then Adam record lah footage sikit-sikit yang kita orang borak sama-sama. Apa-apa pun, tengok, let's go. Yelah, kesianlah Syah Mimi Nawawi, badan muka ujian. Hmm, tak apalah, mungkin ada rezeki kemak ke. Siapa? Tak ada, habis duitku. Tak, rezeki ke depan hari ni. Ha, Tuhan nak bagi yang lebih. Mana tahu kereta ni jadi aku punya nanti. Lepas tu kereta kau ni? Nanti aku buang. Kau buang. Kau tak baik tu, kau buat macam ni. Oh, dah 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 dah. Kau nak ni bawa kau pergi tempat kerja. Kau tak bersyukur kan? Ayah, bersyukur, 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 bersyukur. Kau nak kereta ni, kau nak kereta yang macam tu. Kau memang betul-betul tak bersyukur. Bersyukur. Wah, suka betul tak suka kau kecam eh? Oh. Anjay. Kau pun kita tunggu kawan Mimi datang. Apa kawan aku? Komen tu lah. Kawan aku tu. Ha, okey, okey. Betul lah kawan saya. Sebab dia nak tolong kan? Betul. Kawan saya selama ni yang datang tolong saya waktu saya dulu kata tayar pancit. Bawa saya pergi kedai minyak, pam minyak kereta. Dia tolong pam kat saya. Ah, betul. Kawan saya adik lah kawan tu. Betul-betul. Kawan tu handsome kan? Dia biasa-biasa je. Mak tu tunggu pula. Biasa-biasa. Dua orang tu masa tu Hafiz. Dia satu dia main motor. Seorang lagi main motor. Seorang lagi tu dia main naik kereta. Pam tayar saya selama ni lah. Ya. Macam kalau pam betul, ni betul. Kadang-kadang saya minta tolong dia juga. Betul lah. Itulah orang paling handsome pada abad ini masa tu. Orang tu lah. Betul. Tak apalah, kita tunggu orang yang kawan awak yang saya tak kenal tu. Okay, bye-bye. Let's go. Okay, korang dah tengok dah yang Mimi, Syah Mimi Nawawi ni, dia seorang yang memang fun. Walaupun kereta dia rosak, Adam kacau dia, ada letak balik di tengah panas tu, dia jadi pokok, dia jadi patung tu. Walaupun tu dia tetap chill. Kereta dia rosak ke apa, dia tetap chill lah. Adam tahu, dia baru post video tu semalam, video tentang kereta dia rosak pun Adam tolong dia apa semua. So, itu sajalah konten kita pada kali ni. Maaf kalau terkurang bahasa ke apa semua ke, Adam minta maaf. View Adam tengah sakit sangat-sangat sekarang. Adam harap yang mana yang support Adam boleh selalu support Adam. Adam minta maaf kalau ada terkurang, terlebih, apa-apa pun. Kita jumpa pada next content. Bye-bye, love you.